Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Desa wisata Cikolelet merupakan satu desa wisata di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten yang menawarkan beragam daya tarik wisata. Salah satu daya tariknya terdapat pada keindahan pemandangannya. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati pemandangan Curug Lawang yang lokasinya berada di tengah hutan yang rindang. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Berikut deretan daya tarik wisata yang dimiliki Desa Wisata Cikolelet. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, pemandangan Curug Lawang. Curug Lawang merupakan air terjun di tengah hutan rindang yang dapat dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet. Selain menikmati kearifan lokal yang ditawarkan desa wisata, pengunjung juga bisa melakukan kegiatan wisata alam di sini. Yang kedua, aneka ragam produk ekonomi kreatif. Beragam produk ekonomi kreatif dapat ditemukan di sini. Beberapa di antaranya adalah produk susu kambing Etawa, budidaya dan olahan jamur, serta emping melinjo. Kemudian ada kerajinan atap dari daun rumbia, olahan limbah, dendeng ikan lele dan limbat, penyulingan minyak kelapa, juga budidaya burung puyuh. Wisatawan dapat melihat dan belajar langsung seputar pembuatan aneka ragam produk ekonomi kreatif tersebut. Yang ketiga, pemandangan alam. Selain Curug Lawang, Desa Wisata Cikolelet juga menawarkan pemandangan alam selain air terjun yang tidak kalah indahnya. Wisatawan akan disuguhi pemandangan sawah, danau, dan pegunungan sambil bersuafoto ria di sana. Jika ingin menikmati alam lebih lama, ada area kemah yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ada jalur naik sepeda. Bagi pecinta olahraga luar ruangan terutama sepeda, Desa Wisata Cikolelet memiliki jalur sepeda gunung yang bisa dimanfaatkan pengunjung.
kelima, kebudayaan lokal masih bertahan hingga kini. Desa ini masih mempertahankan nilai budaya seperti tradisi ngurah danau. Jika beruntung, mungkin wisatawan dapat melihatnya lantaran ngurah danau hanya dilakukan pada waktu tertentu. Adapun, ngurah danau merupakan tradisi membersihkan danau yang diadakan setahun sekali. Seluruh masyarakat akan menuju ke dalam danau yang mulai mengering dan mengambil ikan. Selain tradisi ngurah danau, ada juga tradisi mamaca atau bertutur, rampah kok, tari alil, dan pertunjukan calung. Itulah keindahan desa wisata Cikolelet Banten yang bisa ibu jari rangkum. Tempat ini sangat cocok untuk Anda berlibur bersama teman, kerabat, ataupun keluarga. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian, ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.